Salam sejahtera untuk sahabat beradab di jalan semuanya. Salam dan bahagia. Kali ini saya berada di Rumbia. Rumbia adalah nama kecamatan yang merupakan ibu kota Kabupaten Bombana. Sedangkan Kabupaten Bombana adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara, hasil dari pemekaran Kabupaten Buton pada tahun 2003. Saat ini, saya berada di Jalan Yosudarso, Rumbia, yang terletak di pinggir pantai. Di kawasan ini terdapat Masjid Raya Kasipute yang megah. Pagi ini, matahari baru saja terbit, mulai menghangati area pelabuhan Kasipute, Rumbia. Nampak, terlihat perahu nelayan penangkap ikan sedang berlabuh. Di pelabuhan Kasipute ini, juga melayani penyeberangan ke Baubau, baik dengan kapal cepat atau feri, yang dilayani tiap tanggal genap. Seperti ganjil genap mobil, di Jakarta saja ya. Mari, kita menyusuri jalan di Rumbia. Maklum karena masih pagi hari, jalanan masih nampak sepi. Pada jam kerja, ruas jalan di Rumbia tidak begitu ramai, karena Rumbia terbilang sebagai kota kecil, sehingga lalu lintas tidak begitu ramai. Saat ini, kita melalui jalan Masjid Raya, yang membentang di sebelah timur Masjid Raya Kasipute. Di sebelah kiri, nampak tanah lapang, atau lapangan sepak bola, inilah lapangan Merdeka di Rumbia. Ujung jalan Masjid Raya akan bertemu dengan Jalan Sudirman. Inilah penampakan Jalan Sudirman di Rumbia. Kita lihat, ada pelajar SMP menggunakan sepeda listrik untuk berangkat sekolah. Nanti, kita juga akan melihat lagi pelajar yang menggunakan sepeda listrik. Ternyata sepeda listrik sudah digunakan oleh pelajar di Rumbia. Maklum, saya belum melihat ada angkutan umum di kota ini, sehingga sebagian pelajar menggunakan sepeda listrik untuk transportasi menuju sekolah. Saya terus berjalan, menyusuri Jalan Sudirman. Sampai di Simpang 4, saya berbelok ke kiri, masuk ke Jalan Ki Hajar Dewantara. Inilah Jalan Ki Hajar Dewantara, jalan menuju ke lokasi hotel saya. Di ruas jalan ini, kita bisa melihat rumah penduduk di Rumbia. Nah, kita melihat kembali pelajar yang menggunakan sepeda listrik. Jika memperhatikan warna seragam, kemungkinan dia adalah pelajar sekolah dasar. Nampaknya sepeda listrik sudah familiar di wilayah ini. Kemarin, ketika melakukan perjalanan dari Kendari ke Bombana, saya melihat beberapa kali, anak dan remaja yang menggunakan sepeda listrik. Namun, apakah penggunaan sepeda listrik oleh anak dan remaja di jalan raya direkomendasikan? Silahkan memberikan komentar ya. Saya terus berjalan, akhirnya melewati sebuah sekolah, yaitu SMP Negeri 2 Rumbia. Pintu gerbang masih tertutup. Sehingga pelajar yang sudah datang, menunggu dengan sabar di pinggir jalan, sambil ngobrol dengan teman-temannya. Saya berjalan kembali ke arah selatan, akhirnya sampai di hotel, yaitu Hotel Rahmat. Jangan dibayangkan seperti hotel berbintang di kota besar, hotel ini sederhana. Namun demikian, akomodasi dan pelayanan memuaskan. Bahkan pengunjung akan menang banyak. Kenapa? Karena biasanya, hotel dengan standar seperti ini, disediakan makan pagi hanya berupa nasi goreng, namun di hotel ini, kita disuguhi makan pagi kuliner udang sepuasnya. Udang merupakan salah satu makanan khas di Rumbia, karena Rumbia penghasil udang yang enak. Rasanya benar-benar maknyus. Ini adalah sajian makan siang ketika kami mengadakan kegiatan di hotel ini.
Bagaimana pendapat kalian? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe ya. Bagi yang suka, silahkan klik gambar jempol. Dan bagi yang tidak suka, juga boleh klik gambar jempol. Salam satu aspal. Bersatu, keselamatan nomor satu.